Kita bersama dengan Haji. Silakan Haji Syahril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Apa khabar Haji? Sihat je? Alhamdulillah sihat. Untuk pengetahuan semua, Haji Syahril dua kali menaikkan haji tanya dan tahun ini beliau diangkat sebagai penerbit Salam Baitullah. Masya Allah. Tabarakal. Tahniah Haji. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik, silakan Haji dengan segmen kita. Silakan. Okey, baik. Hari ini hari yang sangat istimewa. Terima kasih Ustaz. Terima kasih tetamu-tetamu istimewa di studio hari ini. Maaf mencelah sebab tetamu kita hebat-hebat. Saya rasa penonton pun nak dengar apa yang tetamu kita cakap. Cuma saya celah sekejap sebab hari ini hari Arafah dan alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, seketika sahaja tadi kira-kira 15 minit yang lalu sebenarnya telah pun selesai penyampaian khutbah di Arafah, yang mana hari ini inilah dia visualnya tuan-tuan puan-puan. Kita imbas seketika sekejap. Kalau saya boleh kongsikan, saya rasa penonton pun ramai dah tahu Sheikh Abdullah bin Sulaiman bin Muhammad Al-Mani berumur 92 tahun yang telah pun diberikan tanggungjawab untuk menyampaikan khutbah Arafah di Masjid Al-Namirah di Arafah pada hari ini. Subhanallah, satu situasi yang sangat seronok bila saya tengok. Ini dia situasinya, agak selesa juga boleh dikatakan berbanding situasi-situasi haji setiap tahun, kerana hari ini hanya 1,000 jemaah berbanding lebih 2 ataupun 3 juta jemaah pada tahun-tahun sebelum ini. 1,000 jemaah yang sangat bertuah berada di Tanah Suci pada hari ini. Jadi inilah dia antara gambaran visualnya kira-kira setengah jam yang lalu. Kami imbas sekejap untuk tunjukkan kepada para penonton bagaimana khutbah Arafah telah pun dibacakan oleh Syekh seketika saja tadi. Baik, untuk segmen pada hari ini juga sebenarnya kita nak bersama dengan tetamu di Mekah juga pada ketika ini. Kita cuba nak temu bual jemaah haji tetapi kita faham mereka sedang berwukuf. Jadi kita tak nak ambil masa mereka. Jadi dua tetamu yang akan bersama kita pada hari ini adalah Ustaz Muhammad Syaharuddin dan juga Ustazah Salimah binti Mat Hashim yang merupakan pelajar Universiti Ummul Qura Mekah. Jadi inilah dia kedua-duanya. Assalamualaikum Ustaz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz nampak macam pakai ihram ya? Alhamdulillah Ustaz. Hari ini saya memakai ihram simbolik. Ya, Allah saya rindukan dengan Arafah. Allahu Akbar. Tak tambah haji, tapi hari ini saya tetap untuk nak pakai ihram, untuk nak menunjukkan kepada semua penonton bahawasanya kami rindukan dengan Arafah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz, Ustazah, terima kasih sudah bersama kami. Hari ini hari yang penting. Mungkin kami melihat secara visual di laman maya semata-mata. Anda berada di Tanah Barakah. Mungkin boleh cerita situasi semasa di sana. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Syahril. Nama Tuan seperti nama abang saya lah. Alhamdulillah. Dan juga salam baitullah kerana sudi mengkongsikan pengalaman kami dan situasi di Mekah Al-Mukarramah. Keadaan semalam pada 8 Zulhijjah, iaitu Tawaf Qudum. Semua jemaah telah menunaikan Tawaf Qudum di Masjidil Haram dengan keadaan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Yang sangat indah. Mereka telah menjalankan ibadah tawaf kudum. Saya boleh katakan pada tahun ini ada tawaf kudum yang bersejarah. Kenapa? Mereka melaksanakan tawaf kudum dengan penjarakan sosial 1.5 meter dan juga dengan sistematik. Setiap orang akan berkumpul beramai-ramai, sudah penuh dewan mataf tu, mereka akan terus berjalan serentak. Allahuakbar. Memang luar biasa. Dulu kalau kita bahu ke bahu belaga ya. Betul. Dulu belaga sampai dada sampai kita rasa macam nafas tu Ustaz, ya Allah, rasa macam tak bernafas. Kali ini mereka dengan jarak depan dan kami di belakang, kami dapat rasakan bagaimana keadaan dia. Baik, baik. Dan Ustazah nak cerita keadaan di Arafah. Sebab bila saya tengok tadi, Allahuakbar, wukuf di Arafah tahun ni subhanallah sangat selesa Ustazah. Betul, betul. Mereka sekarang berada di Masjid Namirah. Sebenarnya mereka baru selesai khutbah seperti mana yang diceritakan, yang dikatakan oleh Tuan tadi. Jadi dalam keadaan Masjid Namirah tu dapat menampung semua jemaah pada tahun ini dan mereka pun dalam keadaan penjarakan sosial. Jadi mereka berada di Masjid Namirah sebenarnya dari jam 10 pagi tadi dan sekarang pada saat ini mereka sedang arak menaiki bas masing-masing untuk dibawa ke perkhemahan di atas berdekatan dengan Jabal Rahmah. Subhanallah, subhanallah. Dan saya dikhabarkan ada sahabat-sahabat Ustaz dan Ustazah yang dapat mengerjakan haji pada tahun ini. Ada hubungi mereka tak? Apa perasaan dan juga situasi pengalaman mereka? Ya, betul. Kami ada hubungi kawan-kawan kami sebab ada segelintir di kalangan jemaah Malaysia dan Singapura. Mereka di bawah bimbingan kami dan kami mengajar mereka tentang haji. Alhamdulillah. Jadi kita sentiasa kontak. Okey. Lepas
sekarang ni saya tanya khabar jemaah macam mana keadaan semua. Mm-hmm. Alhamdulillah mereka hari ni sihat-sihat belaka, tak ada yang sakit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan cuaca di sana katanya alhamdulillah baik juga pada hari ini untuk hari Arafah. Betul. Cuaca sebelum Dayuf Rahman datang ke Mekah Al-Mukarramah pada 4 Zulhijjah, cuaca sangat panas dan bahang terasa. Mm-hmm. Tapi apabila mereka semua ni masuk di Mekah Al-Mukarramah pada 4 Zulhijjah, cuaca berubah. Jadi perubahan tu memang sampai sekarang pada waktu malam hujan, dan semalam hujan lebat di Mekah Al-Mukarramah sendiri. Subhanallah, sangat mendung. Dan lepas asal dia akan mendung. Saat ini di Arafah pun kalau kebiasaan pada waktu ni 42 darjah, sekarang kita 37-38 darjah. Oh, okey. Lebih kurang Malaysia. Betul. Sama macam Malaysia dah. Subhanallah. Saya suka dengar Ustaz Ustazah sangat petah berkata-kata. Memang orang yang tepatlah untuk berkongsi ilmu di sana. Mungkin akhirnya Ustaz Ustazah, ya, kita memang doa yang kita panjatkan setiap tahun agar kita dapat ke sana sekali lagi. Saya walaupun dah ke sana, saya teringin lagi nak ke sana. Anda berdua sangat bertuah berada di sana. Mungkin ada sesuatu yang Ustaz dan Ustazah nak kongsikan kepada bakal jemaah dan juga rakyat Malaysia yang bakal ke Tanah Suci mungkin pada tahun-tahun akan datang. Silakan Ustaz Ustazah. Bagi saya, tiada ungkapan apa yang dikatakan. Cuma saya ingin mengajak kepada semua penonton Salam Baitullah pada hari ini. Marilah kita sama-sama bertalbiyah walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi kita doakan semoga semua yang menonton sekarang ni akan dapat dijemput menjadi tetamu Allah dalam umrah ataupun haji. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Ustazah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Jaga diri, ada rezeki kita bersua secara fizikal nanti. Insya-Allah. Jazakallah khair. Jazakallah. Tabarakallah. Terima kasih banyak. Itu dia Ustaz Ustazah, rakyat Malaysia yang berada di sana. Allahu akbar. Saya sangat seronok orang muda berada di sana. Hebat semuanya, dan insya-Allah moga-moga doa dan juga ya kita bertalbiyah seketika tadi, kita akan jadi tetamu Allah di Tanah Suci pada suatu hari nanti. Baik, saya stop sekejap, kita nak berehat seketika. Lepas ni Ustaz akan terus bersama dua tetamu istimewa selepas ini.